Baru-baru ini, Presiden China Xi Jinping telah mengisytiharkan pembukaan Sukan Asia Hangzhou yang bermula pada 23 September sehingga 8 Oktober 2023. Difahamkan lebih 12,000 atlet mewakili 45 negara dan wilayah di seluruh Asia berada di Hangzhou untuk bersaing dalam 40 sukan. Dengan tema Heart to Heart, Temasya Sukan Hangzhou adalah edisi Sukan Asia yang terbesar dan menampilkan lebih ramai atlet dari Sukan Olimpik. Menurut satu kenyataan media, sebagai tuan rumah, majlis pembukaan itu menampilkan persembahan unik dan memukau untuk meraihkan para atlet, pegawai dan juga penonton. Hal ini kerana persembahan bunga api tradisional digantikan dengan persembahan bunga api digital dengan animasi dan peralatan 3 dimensi seiring dengan ikrar Sukan Asia Hangzhou untuk menjadi Sukan Asia pertama yang natural carbon dan menggunakan tenaga hijau. Malam, majlis tersebut juga turut dimeriahkan dengan persembahan nyanyian serta tarian kebudayaan negara China yang berlatar belakangkan teknologi 3D. Pada acara itu juga, kontinjen Malaysia yang diwakili seramai 50 orang terdiri daripada 28 atlet serta 22 pegawai berarak masuk ke stadium dipimpin jago berbasikal track Muhammad Shah Firdaus Sahrom dan pemain skuasi wanita S. Siva Sanggari selaku pembawa jalur gemilang. Manakala Singapura pula akan diwakili 431 atlet merentasi 32 sukan iaitu kontinjen terbesar negara di Sukan Asia. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama juga, Sukan Asia Hangzhou ini telah mencatat sejarah sebagai Sukan Asia dengan penyertaan terbesar. Hal ini kerana seramai 11,831 atlet dari 45 negara itu dirasmikan Presiden China Xi Jinping iaitu setahun selepas ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Terdahulu, pada edisi 2018 yang berlangsung di Jakarta, Palembang, Indonesia, Malaysia membawa pulang 36 pingat keseluruhan yang terdiri daripada 7 emas, 13 perak dan 16 gangsa. Apapun diharapkan semua atlet daripada pelbagai negara akan berjaya membawa pulang pingat kemenangan sekaligus dapat mengharumkan nama negara di mata dunia. Selamat maju jaya kepada semua atlet. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.